De Bruyne isyaratkan comeback, Guardiola ingatkan hati-hati. Kevin De Bruyne memberi isyarat untuk segera comeback ke lapangan hijau. Namun manajer Manchester City Pep Guardiola menekankan perlunya kehati-hatian. De Bruyne sudah absen sejak pekan pembuka Liga Inggris musim ini pada Agustus lalu. Ia menepi selama 4 bulan dan baru berlatih bersama tim pada Desember kemarin. Namanya sendiri sudah masuk skuad pada saat Man City menang 2-0 atas Sheffield United pada tanggal 30 Desember. Namun gelandang 32 tahun itu belum dimainkan. Dalam unggahannya di media sosial, De Bruyne mengisyaratkan hasratnya untuk segera kembali bertanding. Tapi Guardiola ingin berhati-hati dengan sang playmaker. Saya rasa kualitasnya tak akan berubah. Sebuah cedera besar, yang jadi kekhawatiran terbesar adalah mencoba menghindari cederanya berulang. Kalau niatnya adalah ingin bermain hari ini, kami harus berhati-hati dan berbicara dengannya serta fisioterapis terkait proses terbaik dan menit bermain. Kevin butuh mengakumulasi latihan berpekan-pekan dan menit bermain, dan tidak mengalami kemunduran kondisi. Dia bisa berlatih 4, 5, 6 sesi beruntun. Dia bisa mengumpulkan waktu di sesi-sesi latihan, lebih penting ketimbang 90 menit, 80 menit pertandingan. Kalau main sekarang, dia akan cedera lagi. Sudah lama sekali tak bermain, tak ada pramusim pula. Dia begitu bugar dan punya hasrat besar, tapi kami perlu hati-hati. Pep Guardiola, kami kemungkinan tak akan datangkan pemain Januari ini. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola mengatakan bahwa klubnya kemungkinan besar tidak akan mendatangkan pemain di Januari ini. Pep juga berbicara soal masa depan Calvin Phillips. Sejak cederanya Erling Haaland dan beberapa pemain membuat The Citizens kehilangan taji dalam perebutan juara Liga Inggris 2023/2024. Hingga pekan ke-20 Liga Inggris, Manchester City masih bertengger ke posisi 3 dengan 40 poin, berada di bawah Aston Villa berada di posisi kedua dengan 42 poin. Namun Manchester City masih menyisakan satu pertandingan lagi yang tertunda. Pemenang treble musim lalu tampaknya tidak terbayangkan pada awal musim bahwa mengalami krisis pemain, namun inilah yang terjadi. The Citizens sejatinya dilaporkan sudah berhasil mengamankan tanda tangan wonderkid Argentina, Claudio Echeverri dari River Plate. Namun sang pemain akan dikembalikan ke River Plate dengan status pinjaman, strategi transfer yang sama diterapkan City saat merekrut Julian Alvarez. Namun, Pep mengatakan bahwa dirinya bahkan tidak tahu soal berita itu dan meyakini kemungkinan besar City tidak akan mendatangkan siapa-siapa di bursa transfer Januari ini. Klub tidak memberi tahu saya apapun tentang hal itu, transfer Echeverri. Tidak ada kabar, saya tidak tahu, saya tidak membicarakan jendela transfer. Rupanya, seperti di masa lalu, kami memulai musim dengan pemain yang sama dan mengakhirinya dengan pemain yang sama. Mungkin satu, tapi menurut saya itu tidak akan terjadi, tapi Anda tidak pernah tahu. Jika soal penjualan, ada satu pemain yang diyakini akan dilepas Man City bulan ini, yakni Calvin Phillips. Ex pemain Leeds itu sama sekali tak mendapatkan tempat di skuad Guardiola. Namun Pep tahu apakah Calvin akan dilepas atau tidak. Saya tidak tahu, hanya saya bilang 5 hari terakhir dia sakit, jadi dia tidak bisa berlatih. Selebihnya, bursa transfer, saya bilang berkali-kali, saya tidak tahu. Teksiki Begiristain ada di sana dan apa yang akan terjadi. Saya tidak akan mengantisipasi apapun di sini karena saya tidak tahu keinginan para pemain. Beberapa dari mereka saya kenal dan beberapa tidak saya kenal. Prediksi Manchester City vs Huddersfield Town tanggal 7 Januari tahun 2024. Manchester City dan Huddersfield Town akan bertemu di babak ketiga FA Cup Piala FA 2023/2024. Pertandingan Man City vs Huddersfield di Etihad Stadium ini akan kick off Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024, jam 21 waktu Indonesia Barat, live di beIN 3 dan live streaming di video. Man City adalah juara bertahan. Di final musim lalu,
Pasukan Josep Guardiola mengalahkan sang rival sekota Manchester United dengan skor 2-1 berkat sepasang gol Ilkay Gundogan. Musim ini, Man City mengawali langkah mereka di babak ketiga. Man City akan ditantang Huddersfield, salah satu tim dari Divisi 2. Man City sedang berada dalam form yang sangat apik. Setelah menjuarai Piala Dunia Antar Klub 2023, Man City berturut-turut mengalahkan Everton 3-1 dan Sheffield United 2-0 di Premier League. Julian Alvarez mencetak 2 gol di final kontra Fluminense, kemudian menyerangkan masing-masing 1 gol ke gawang Everton dan Sheffield. Dia bakal menjadi salah satu sumber ancaman terbesar bagi Huddersfield. Huddersfield sendiri selalu kalah dalam 2 laga terakhirnya di Championship. Huddersfield kalah 1-2 dari Middlesbrough dan 1-4 dari Leicester City. Wajar jika Huddersfield diprediksi bakal terkapar saat menantang Man City di Etihad Stadium nanti. Prediksi starting 11 Manchester City 4-2-3-1, Ortega, Gomez, Ake, Akanji, Walker, Lewis, Phillips, Bob, Foden, Silva, Alvarez. Prediksi skor akhir, Manchester City 4-0 Huddersfield Town. Hadapi Huddersfield, Pep Guardiola pastikan Man City tanpa 3 pemain ini. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, memberikan kabar terkini terkait kondisi skuad arahannya jelang menghadapi Huddersfield di putaran ketiga Piala FA. Manchester City akan melakoni pertandingan pertama mereka di tahun ini dengan tampil di putaran ketiga Piala FA. The Citizens dijadwalkan akan menjamu Huddersfield Town di Etihad Stadium, Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024 malam WIB. Jelang laga tersebut, Pep Guardiola memberikan kabar terkini terkait kondisi tim arahannya. Khusus bagi Jeremy Doku, Kevin De Bruyne dan Erling Haaland yang sebelumnya masih dalam proses pemulihan cedera, Guardiola mengonfirmasi bahwa ketiganya sudah kembali berlatih bersama tim utama. Namun, sang manajer tak yakin ketiganya akan bisa tampil pada akhir pekan ini karena ia tak mau terburu-buru memainkan para pemain bintangnya yang bisa saja berisiko untuk kembali cedera. Mereka sudah siap, 2 atau 3 sesi latihan terakhir bersama kami. Jeremy merasa sangat baik, Kevin juga. Kevin absen cukup lama sehingga kami harus memikirkan kondisinya. Kami harus bersabar dan memberikan menit bermain yang tepat untuknya. Erling sedikit lebih baik, tulangnya jadi kami harus berhati-hati, dia sudah menjalani 2 atau 3 sesi dan merasa baik. Mudah-mudahan mereka bisa segera bermain tetapi, saya tidak tahu untuk hari Minggu atau untuk laga kontra Newcastle, tetapi untuk sisanya mereka akan siap.